Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Bawean TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upload video Reels agar nantinya bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan uang. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawean TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya. Jadi, ketika kita mengupload video Reels ini, tidak serta-merta bisa menghasilkan uang, teman-teman ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, teman-teman, gimana caranya prosesnya, agar nantinya ketika Anda mengupload video Reels, itu bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya? Oke, langkah yang pertama, teman-teman ya, ketika Anda mau mengupload video Reels, pastikan akun Facebook Anda itu sudah mode profesional ataupun Anda bisa menggunakan halaman Facebook. Ya, jadi kalau misalkan akun Facebook Anda itu tidak ada mode profesionalnya seperti punya saya ini, teman-teman, di sini tidak ada mode profesional. Nah, maka Anda harus menggunakan halaman Facebook. Nah, di sini saya membuat halaman Facebook, teman-teman ya. Jadi di sini ini halaman Facebook saya semuanya. Dan di sini teman-teman ya ada salah satu akun Facebook saya ini yang sudah monetisasi Reels-nya. Anda bisa lihat di sini. Kemudian ke dashboard profesional. Kemudian di sini Reels, kita cek di Reels dan monetisasi. Kemudian Reels. Ya. Nah, di sini teman-teman ada sudah ada penghasilannya ya dari video Reels. Artinya nantinya ini sudah bisa dicairkan teman-teman ya lewat di menu akun pembayaran nantinya di sini. Dan kebetulan saya itu sudah hampir setiap tiap bulan sudah pay out teman-teman ya. Ini nanti di pembayaran di sini teman-teman ya. Nanti di pembayaran di sini. Nah, kemudian gimana caranya ya teman-teman ya. Kalau misalkan Anda sudah membuat akun Facebook Pro ataupun halaman. Nah, untuk menguploadnya teman-teman ya, caranya gampang banget, tinggal Anda klik di bagian profilnya seperti ini, dan kemudian nantinya Anda posting lewat Reels di sini. Dan pastikan teman-teman ya, pastikan ya, video yang Anda buat itu adalah video original yang Anda buat sendiri. Jadi, bukan re-upload. Kalau re-upload bagaimanapun, teman-teman, Anda tidak akan bisa mendapatkan penghasilan uang. Kecuali video itu Anda download, kemudian Anda editing, kemudian Anda tambahin ya value-nya, ya. Sehingga terlihat ada yang lebih, misalkan ada reaction, misalkan seperti reaction, kemudian atau misalkan Anda kasih apa istilahnya narasi dan sebagainya ya teman-teman, sehingga kelihatan itu video itu sudah tidak seperti aslinya lagi ya, maka itu yang aman teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini, selanjutnya teman-teman Anda bisa menambahkan musik di sini, menambahkan teks dan sebagainya teman-teman ya. Di sini Anda bisa mengaktif fitur-fitur ini. Nah, misalkan ini. Nah, seperti ini Anda bisa mengatur teksnya di sini. Nah, ini biar nanti teksnya muncul di bagian depan ya. Kemudian klik selesai. Kalau sudah selesai, kemudian klik selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ya, Anda kasih deskripsi teman-teman, deskripsi biar ini bisa penyebarannya lebih luas lagi. Jadi biasanya saya hanya 3 ataupun 2 hashtag seperti ini. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, nah Anda bisa melakukan di sini misalnya menandai orang, lokasi, tambah topik dan sebagainya teman-teman ya. Dan biasanya saya tidak melakukan settingan ini teman-teman, langsung saya bagikan aja seperti ini. Nah, jadi video ini adalah video original ya teman-teman ya. Nah, nantinya kalau Anda mengupload video original, kemudian konsisten mengupload video setiap hari dan sebagainya, ya nantinya Anda bisa cek nanti untuk persyaratan monetisasinya,
ya, apakah sudah terpenuhi ataupun tidak. Nantinya di bagian sini, teman-teman, di dashboard profesional, nah tinggal Anda cek-cek di bagian monetisasi di sini, teman-teman, untuk persyaratan-persyaratannya ya. Nah, jadi bisa monetisasi Reels, kemudian in-stream, dan sebagainya. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.